Kita awali informasi pertama di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, sebuah bukit bonyot di Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat longsor Senin pagi. Akibatnya dua warga tertimbun. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis dengan kondisi satu orang tewas dan satu lainnya masih dalam pencarian. Seperti inilah detik-detik saat tim petugas BPBD Kabupaten Bandung Barat mengevakuasi jasad Puja yang tertimbun material tanah longsor di kawasan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat Senin pagi. Puja tewas seketika ketika bukit bonyot setinggi 100 meter longsor pasca hujan deras di kawasan tersebut. Menurut seorang saksi, kejadian ini berlangsung Senin pagi. Di atas bukit terdengar suara gemuruh, tiba-tiba terjadi longsor hingga menimbun 4 rumah. Keluar air, campur tanah. Enggak begitu lama, sekitar 6 pagi, ternyata meledak. Longsor terjadilah, longsor. Tapi awal dulunya udah ada tanda-tanda keretakan dari atas rumah. Ada keretakan. Psikologi yang terjadinya, tiba-tiba warga sudah tahu begini. Saat ini tim petugas BPBD Bandung Barat tengah mencari dawah yang masih tertimbun tanah longsor. Petugas pun kesulitan mencari korban karena lokasi kejadian di perkampungan terpencil. Algi Muhammad Gifari.